Ajar kami itu hari-hari kami sedemikian hingga kami dapat hati yang bijaksana, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Tuhan, kaulah tempat bagi kami turun-temurun. Sebelum gunung dilahirkan, bumi diperanakan, sampai selamanya kaulah Allah. Kembalilah Tuhan sayangi hamba, kenyangkanlah dengan kasih setia, sorak dan bersuka cita seimbang dengan hari kau tindas kami. Tuhan, kaulah tempat berteduhan bagi kami turun temurun. Sebelum gunung dilahirkan, sampai selamanya kaulah Allah. Biarlah kelihatan perbuatan pada hambamu serta anak-anaknya, kiranya kemurahanmu di atas kami. Teguhkanlah rangkaian sabda dan doa selama 9 hari pada tahun 2022 ini akan kita isi dengan perenungan doa-doa yang diambil dari buku Selamat Berteduh karya Andar Ismail, serta doa bersama secara pribadi dengan tema yang berbeda setiap harinya. Andar Ismail dalam kata pengantarnya menyebutkan bahwa doa-doa ini bukan sekedar untuk diucapkan, melainkan terutama untuk direnungkan. Buku Selamat Berteduh mengajak kita untuk merenung sambil berdoa, dan berdoa sambil merenung. Kedua tindakan itu kita padukan dalam kalbu untuk tiba pada inti sebuah kebutuhan dasar tiap orang, yaitu kebutuhan merasa teduh karena hidup adalah mencari perteduhan. Marilah kita berdoa dan meneduhkan diri dari panas terik, hujan angin, dan badai topan kehidupan, serta jadikan Kristus sebagai peneduh bagi kita semua. Selamat berteduh. Siapakah jodohku? Kristus Tuhan. Jauh ini cintaku cuma cinta monyet. Senyum-senyum sendiri memandang si dia punya potret. Tetapi tak lama kemudian, ia pun kucoret. Cinta monyet memang tidak awet. Kini
aku memohon kepadamu Tuhan, tolong supaya cintaku menjadi dewasa sungguhan. Bukan lagi senang-senang berpacaran, melainkan mempertimbangkan teman hidup masa depan. Ukurannya bukan lagi wajah yang rupawan atau rayuan yang menawan, melainkan apakah dia punya kepribadian dan bisa cocok seumur hidup sebagai pasangan. Belajar memasuki cinta dewasa ternyata susah. Harus bisa tidak menang sendiri dan berat sebelah. Bukan lari dari, melainkan belajar memecahkan masalah. Dan mau meminta maaf kalau bersalah. Cinta dewasa berarti jujur terhadap dunia nyata. Masing-masing menampilkan diri, tidak berpura-pura. Menyimak sifat baik dan buruk yang ada. Lalu menilai apakah tahan bersama dia seterusnya. Aku harus belajar melihat 20 tahun ke depan ketika yang perlu bukan lagi pacaran yang kasmaran, melainkan dua insan berumah tangga yang setiawan. Bertanggung jawab, pengorbanan, dan pengabdian. Cinta dewasa menuntut aku mawas diri. Apakah kualitas kepribadian itu ada pada diri sendiri? Apakah aku mampu memberi diri, bukan cuma minta dilayani, melainkan mau melayani? Cinta monyet mudah, namun cinta dewasa susah. Karena itu aku sering merasa gelisah. Tolonglah aku mempercayakan diri dan berpasrah. Bahwa Tuhan besertaku bertumbuh ke masa cerah. Dampingilah aku bertumbuh ke kedewasaan. Matangkan diriku untuk berperilaku kemitraan. Tolong aku nanti membuat pilihan. Tolong aku berkembang. Agar ada yang membuat aku jadi pilihan. Aku belum tahu siapa jodohku untuk berpasangan. Tetapi, aku percaya bahwa dia sudah kau tentukan. Namun ia masih sedang kau siapkan. Kau matangkan dan kau dewasakan. Sebab itu, pada pengaturanmu, ku percayakan diri. Engkau punya maksud indah dengan masa depan setiap pribadi. Sehingga pergumulan hidup bukan kami hadapi seorang diri. Melainkan bersama engkau Kristus, teman hidup sejati. Pada hari sabda dan doa ketiga ini, marilah kita berdoa secara pribadi untuk setiap orang yang sedang mencari pendamping hidup dan juga yang berjuang dalam menjalani kehidupan keluarga, agar mereka tetap memusatkan diri dan pikirannya serta berserah hanya kepada Tuhan, karena hanya Dialah yang mengetahui apa yang terbaik bagi kehidupan manusia.
Ku berserah kepada Allahku, di darat pun di laut menderu, tiap detik tak berhenti, Bapa sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat, Bapa sorgawi terus menjagaku. Sertaku, Bapa sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar.